Sekarang ini kalian yang jawab. Kemarin sudah ini diketahui jarum speedometer sepeda mobil ya, mobil itu kecepatannya adalah 1200 RPM. Nah, sekarang berapakah kecepatan sudutnya dalam radian per sekon? Ayo, siapa? Acung? 1200 per 1200 60 kali 2 pi radian, betul. Jadi ketemunya berapa? 20 pi radian. Ketemunya berapa? 4. Berapa? 2. Tinggal coret deh ini. 4 pi radian per sekon. Bang ya. Nah, jadi ingat-ingat cara merubah RPM itu tinggal, kalau ada N RPM berarti N kali 2 pi per 60. Gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya, ini rumusnya. Oke, kali ini saya yakin enggak ada pertanyaan. Next. Nah, sekarang ini diketahui ada kecepatan sudut dalam satuan RPM itu 300 RPM. Kemudian jarak dari pusat roda. Jadi kalau ini roda berarti merupakan jari. Jangan lupa dijadikan meter. Jadi 0,5. Pertanyaannya berapa V-nya dalam meter per sekon? Jawab. 2 pi. Membiasakan V. V itu apa persamaannya? Ada omega, ada R. Berarti rumusnya apa? RPM. Omega. 2, R. R. Nah, tapi ini harus diubah dulu satuannya menjadi radian per sekon. Nah, sekarang rubah dulu berapa radian per sekon? 300 kali 60 kali 2 pi per 60. Berapa? 60. Ayo, sederhanakan. Jangan dikalikan dulu, tapi disederhanakan. 60 dengan 100 berapa? 5. Jadi berapa? 10 pi. Ini sudah dalam radian per sekon. Berarti omeganya berapa? V-nya berapa? 10 pi kali 0,5. Jadinya berapa? 5 pi. Nah, ini tinggal nyoret ini. Oh, 5 pi meter per sekon. Gampang, Puan? Gampang enggak? Oke. Okay. Ini yang lain kemana ini coba? Suaranya kok enggak terdengar ini? Yang cowok mana ini? Yang cowok
Ada yang ditanya? Rumus yang apa? Sama dengan F R itu sama kayak gitu atau gimana? Bagaimana? Bagaimana? Coba diulangi. Rumus yang I sama 2, dengan 2P F R itu ya. Sama kayak juga. Sama. Nah, ini apa ini? Omega kan? Kali R. Nah. Ayo ingat gak? Omega itu apa? 2P F. Kalau sudah diketahui omeganya, kamu gak usah pakai ini. Terlalu lama. Jadi ya. Terlalu lama kan? Ya. Kamu harus nyari F dulu, nanti dimasukin. Sama, prinsipnya sama. Cuma ini satuannya yang berbeda. Jadi ini juga namanya kecepatan sudut. Jadi ini juga kecepatan sudut. Ya. Nah. Anu, drama Koreanya bisa dimatikan. Halo, siapa ini yang punya drama Korea ini? Ada lagi?